Penjemputan pastor asal desa Kilmasa, Daniel Kelmanutu OSA, di Bandara Matilda Batleye Risau Melaki pada Sabtu 18 Juni 2022. Kehadiran Pastor Daniel Kelmanutu OSA di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dijemput langsung oleh Wakil Uskup Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, RD Simon Petrus Matruti, Projo, serta masyarakat Desa Sifnana yang turut memeriahkan dalam penjemputan tersebut. Setelah tiba di Bandara Matilda Batlayeri, Pastor Daniel Kelmanutu OSA diterima secara adat oleh tua-tua adat Desa Lorulun. Seusai upacara adat bersama, dilanjutkan dengan penggalungan sial serta tarian adat yang dibawakan langsung oleh regu penari dari Desa Sifnana. Sesudah itu, dilanjutkan dengan arak-arakan menuju Desa Kilmasa yang dipandu oleh mobil Satlantas Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang berikut kami akan menyaksikan dari Thank you.
dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Media Tifa Tanimbar.